Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya, Yupis. Okay, program kita pada malam ini saya nak buat review sikit tentang jiwa betta fish yang dimiliki oleh Abang Din. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Okay, Abang Din, Abang Din boleh cerita sikit serba sedikit tentang Abang Din pengenalan lah. Okay, nama saya Hishamuddin bin Zainal. Abang Din mula-mula berjinak-jinak dengan ikan laga ni dah 4 tahun yang lalu. Mula-mula suka-suka macam tu. Hari ni kita dah fokus, kita dah apa ambil serius. So kita dah ada kedai. Ada kedai, jadi bolehlah walk in main. Kalau nak tengok secara live lagi bagus. Boleh masuk live jiwa Betta Fish 3. Jadi kita punya live kadang-kadang pukul 10. 10 malam sampai pukul 3-4 pagi. Okay. Jadi boleh nak beli ikan secara direct ataupun secara telefon online. Nak beli borong, boleh telefon kita, boleh PM kita, insyaAllah kita akan bantu. Okay. Jadi kalau nak tunjuk ajak berkenaan dengan penjagaan betta sikit-sikit sebanyak, kita boleh bantulah. Kita boleh support adik-adik, abang-abang yang mana baru nak berjinak-jinak dalam dunia betta fish. Tengoklah apa yang ada kat kedai kita ni. Jenis-jenis yang ada macam avatar, DTPK, DTHM, multicolor, Mahacai sama Regina, macam-macam. Boleh tanya, boleh PM, boleh call. Tak ada masalah. Okey, Abang Din. Kebanyakan ikan kat sini jenis apa? Abang Din duk belah ikan laga saja ke, ikan gapi ke, cana semua duk ada ke, ke duk belah ni je tu dah. Okey, untuk masalah ni kita fokus kepada ikan laga, ikan hiasan. Ikan laga hiasan macam-macam jenis kita ada. Antara-antaranya yang duk ada di depan mata ni lah. Okey. Macam-macam lah, DTPK, DTHM. So paling famous lah, banyak selalu jual jenis apa? Yang paling famous kita jual City. City lah. Crown Tail. Oh, Bukit dengan Moskot. Bukan Siti Maznah ke? Bukan Siti Maznah Mansur. Okey, Abang Din. Abang Din banyak fokus live kan? Ikan-ikan Abang Din buat masalah ni kan? Ke ada orang main beli walk-in juga? Buat masalah ni kita fokus kepada live. Kita buat live dekat Facebook. Jadi kita ada post dekat TikTok. Jadi yang mana beli dengan kita tu kebanyakannya dalam live Facebook lah. Okey. Apa live Facebook? Facebook Abang Din, nama apa tu? Facebook Abang Din boleh follow dekat Jiwa Betta Fish 3 Anak Tupai Betta. Semuanya tu sama. Oh, banyak ah. Banyak nama. Okey, tak apa, nanti kita sertakan link nanti. Kita bagi link. TikTok pula. TikTok pun sama, Jiwa Betta Fish. Oh, Jiwa Betta Fish juga. Oh, okey, baik. Berkenaan dengan Jiwa Betta Fish tu, owner dia yang sama. Okey, cantik. Okey, Abang Din. Ada tak antara ikan-ikan yang Abang Din dah pernah jual kat orang ni ataupun Abang Din sendiri pernah hantar kom dan pernah placing tak? Ikan yang kita pernah hantar kom antaranya ni, kita ada City Super Red Junior. Okay. Yang biasa antara biasa placing lah. Biasa placing. Di seluruh Malaysia kita masuk. Oh. Di Johor, di Shah Alam, di KL. Banyaklah. Banyak tempat dan, juga lah. Ada lah yang placing. Antara koleksinya yang ada tu lah. Yang besar-besar menang tu. Kita pun biasa-biasa saja. Biasa-biasa lah. Biasa-biasa saja.
ikan. Terima kasih jual ikan. Wow. Ni Bandin siap ada potret untuk tengah karok lagi dengan mikrofon, dengan audio set apa semua ni. Boleh cerita lagi, ada sejarah ke? Ada okay. Sejarah ke? Sembang punya sembang dah zoom dah. Potret jiwa tu. Jiwa sebelum ni vokalis. Vokalis baskers. Jadi kita sambil-sambil duduk baskers tu, kita ada masa kita berikan. Jadi asal usulnya yang ni lah. Jadi setup-setup tu semuanya barang-barang basker dah. Pakai PA sister buat live. Oh, tu je apa boleh tengok tu. Live pakai karok tu. Live pakai karok ni. Ada mic, ada nampak ni. Ni panggil apa ni? Lupalah. Mixer. Mixer. Mixer tu. Live kita play boleh nyanyi. Boleh nyanyi lagi. Boleh tak Bandin nyanyi sikit eh, sikit lah. Ya. Tu Bandin malulah. Tunjuk sikit suara tu, merdu tu. Untuk peminat Bandin. Nak tengok dekat Facebook pun boleh, Friend Baskers. Nak promote sikit. Nak Bandin nyanyi lah. Nyanyi sikit lah, sikit lah. Tujuh lagu. Kak lebih. Okay, dah keluar banyak. Bandin nyanyi dia malu lah. Tapi tak pergi tengok, dah live lagi. Tapi dia menyanyi lah. Okay, yang tu adalah intro kepada owner kepada Jiwa Better Fish ya. So hari ni kita berkenalan dengan owner Jiwa Better Fish. So jika hangpa ada rasa nak beli ikan, hangpa boleh datang ke kedai. Hangpa boleh WhatsApp dulu sebelum datang ke kedai. Hangpa juga boleh join live bid ya. Join live bid Jiwa Better Fish setiap hari pukul 10 malam hingga sampai kita berhenti. Jadi dalam live tu boleh select, boleh tanya, boleh cari apa jenis ikan yang kita buat turun, insyaAllah ada. Untuk yang berminat, peminat-peminat tegar seluruh Malaysia Better Fish, boleh PM Jiwa Better Fish untuk keterangan lanjut. Boleh hubungi terus Jiwa dekat Facebook. Kita dah ada nombor telefon kat situ. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.